Torik Halilintar memang sering memamerkan kemesraan bersama adik dari almarhum Bibi Andriansyah, Fuji, di media sosial. Kedekatan mereka berawal dari konten memasak antara Fuji dan Torik Halilintar. Kedekatan mereka juga semakin terlihat ketika Torik Halilintar mengantarkan Fuji dan abangnya, Fadli Faisal, ke bandara. Fuji terlihat bahagia ketika diantar Torik ke bandara. Torik pun tidak sungkan menunjukkan perhatiannya kepada Fuji. Fadli dan seluruh tim yang berangkat menuju Balikpapan dengan membelikan bekal makanan selama mereka di pesawat. Karena kedekatannya tersebut, tidak henti-hentinya netizen menganggap bahwa Fuji dan Torik sudah menjalin sebuah hubungan. Setelah sekian lama menyembunyikan hubungannya, akhirnya Torik Halilintar dan Fuji mengumumkan status hubungan mereka kepada publik. Keduanya kini resmi berpacaran seperti yang diungkap melalui akun media sosial milik Fuji, Sabtu 29 Januari 2022. Dalam unggahannya terlihat Fuji sedang merayakan ulang tahun adik dari Atta Halilintar, Torik Halilintar, di restoran mewah. Berlatar taman dan suasana mewah, Fuji semringah kala duduk satu meja bareng Torik. Mereka tampak serasi karena mengenakan pakaian dengan warna hitam yang senada. Torik yang berulang tahun ke-23 itu pun juga tampak bahagia karena merayakan ulang tahunnya bersama Fuji. Tidak hanya itu, kini akhirnya secara resmi Fuji dan Torik Halilintar. Hal ini diungkapkan Fuji melalui keterangan pada unggahan foto di Instagramnya tersebut. Yes, tulis Fuji dalam unggahan tersebut, tidak puas dengan mengunggah satu foto. Fuji pun mengunggah kembali satu video mesra dirinya dengan Torik Halilintar. Tidak perlu menunggu satu hari, dua unggahan di Instagram pribadinya tersebut langsung diserbu para netizen untuk mengungkapkan kebahagiaan melihat hubungan Fuji dan Torik yang sudah resmi berpacaran. Torik pun ikut mengomentari unggahan Fuji yang memperjelas bahwa ia menyayangi Fuji. I love you, komentar Torik melalui Instagram pribadinya @torikhalilintar. Tidak hanya Torik, abangnya Atta Halilintar pun turut bahagia melihat hubungan mereka.